Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV, berjumpa kembali di channel Faisal Yusuf. Kali ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan beridul fitri sahabat TV. Maka dari itu, kali ini kami tidak akan membahas cara budidaya ikan nila, tapi kami akan mengajak sahabat TV untuk merenungi perilaku ikan nila yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari ini. Oke sahabat TV, bagaimanakah perilaku ikan nila tersebut yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita renungkan dalam kehidupan ini? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Sahabat TV yang berbahagia, dalam berbudidaya ikan nila yang sudah kami geluti beberapa tahun ini, ya kurang lebih 2 tahun sahabat TV, ada beberapa pelajaran penting yang kami khususnya peroleh dari berbudidaya ikan nila tersebut. Salah satunya adalah kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman atau kegagalan-kegagalan yang kita dapatkan selama berbudidaya, sehingga kita bisa memperbaiki hal-hal yang menjadi masalah. Di kemudian hari kita bisa memperbaikinya sahabat TV. Dan ada juga yang bisa kita ambil pelajaran buat kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Kita bisa melihat perilaku-perilaku ikan nila yang kalau kita amati sahabat TV, ini bisa sekali kita ambil pelajaran yang sangat penting tersebut. Bahkan dalam agama kita, hal tersebut sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat TV yang berbahagia, pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari berbudidaya ikan nila yang kami peroleh dari 2 tahun kami berbudidaya? Pelajaran tersebut adalah ikan nila, perilaku ikan nila, bisa kita lihat bahwa ikan nila itu adalah makhluk yang pandai bersyukur atau pandai berterima kasih kepada pemiliknya sahabat FI. Coba sahabat FI perhatikan, ikan nila jika didekati atau kolamnya kita dekati, dia mampu mengetahui bahwa pemilik yang sering memberikannya makan, maka ikan nila tersebut berebut muncul di permukaan air sahabat TV. Akan tetapi jika kolam ikan itu didekati oleh orang-orang yang tidak pernah memberikannya makan, maka ikan nila tersebut tetap diam dan baik-baik saja di dalam kolam sahabat TV. Ikan tersebut mengerti bahwa yang datang adalah orang-orang yang sering memberikannya makan, sehingga ikan-ikan tersebut menyambutnya di permukaan air dengan senang dan gembira. Itu adalah salah satu tanda bahwa ikan nila pandai berterima kasih kepada pemiliknya. Namun jika dia didekati oleh orang-orang yang tidak pernah memberikannya makan, maka ikan nila tersebut adem-adem di dalam kolam, tidak berani muncul di permukaan air kolam sahabat TV. Itulah tanda bahwa perilaku ikan nila pandai berterima kasih. Ini adalah mengajarkan kepada kita semua bahwa manusia haruslah pandai berterima kasih kepada sang pencipta yang memberikannya begitu banyak nikmat
hidup di dalam dunia ini, sahabat TVI. Sahabat TV yang berbahagia, bukan hanya sekedar berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi manusia pun haruslah pandai-pandai berterima kasih kepada sesamanya manusia, karena manusia adalah makhluk sosial. Maka dari itu kita harus pandai-pandai bersyukur agar kita bisa hidup secara sosial bermasyarakat di dalam kehidupan ini. Karena kita ini makhluk sosial, kita tidak mampu hidup sendiri di alam dunia ini. Pastilah kita akan melakukan kerjasama sesama manusia. Maka berterima kasih di sini yang ditunjukkan oleh ikan nila adalah berterima kasih kepada Tuhannya dan berterima kasih kepada manusia, sesama manusia. Jadi itulah perilaku ikan yang bisa kita ambil sebagai pelajaran di dalam kehidupan ini. Oke sahabat TV, itulah perilaku ikan nila yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita di dunia ini. Makanya dari itu setiap makhluk hidup ada pelajaran yang diberikan kepada manusia, sahabat TV. Perilaku yang pandai berterima kasih kepada manusia dan kepada Tuhan yang Maha Esa itu adalah suatu hal yang sangat-sangat penting kita lakukan, karena kita akan termasuk orang-orang yang paling berdosa jika kita sudah menikmati begitu banyak kenikmatan, akan tetap kita tidak pandai berterima kasih atau tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu orang-orang seperti itu adalah orang yang lebih rendah dibanding binatang, sahabat FA. Demikianlah sahabat TV, pembahasan tentang perilaku ikan nila yang bisa kita contoh, bisa kita ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Mudah-mudahan dengan perilaku ikan nila kita bisa meningkatkan derajat hidup kita, bisa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat kepada kita semua. Jangan meremehkan ikan nila, sahabat TV, karena ikan nila bisa memberikan pelajaran penting buat kita. Oke sahabat TV, jangan lupa di like, di subscribe. Jika senang dengan video ini, silahkan di komen dan di share kepada sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.
Audio Jungle.